Oke, kembali lagi ke channel YoYo Season 10. Rapi itu mindset, bro. Kali ini Kedai Riders dipercaya oleh Om siapa? Om Henry. Ya, tinggal di mana Om Henry? Di Parung. Parung? Iya. Wow, luar biasa ya. Oh iya, ya, platnya F ya nih? Real nih, dari Bogor nih? Iya. Wah, mantap. Jauh-jauh dari Bogor ya, Parung ya? Iya. Wah, keren, keren, keren. Oke. Kedai Riders diberikan job desk pemasangan alis NMAX nih. Mode slim yang running ya. Ini posisi standby-nya atau senjanya berwarna putih ya. Jadi dibikin lift seperti ini. Alisnya menggunakan alis AS yang grade A. Sinarnya dijamin terang, sudah pasti. Bagus ya. Mantap nih. Untuk alisnya ada fitur running-nya ya. Boleh dites Mas Eko? Iya, ini running-nya. Mantap ya. Ya, running ya. Kita zoom, kita close up nih. Ya, mantap ya. Yang sebelah kanan Mas. Ya, yang sebelah kanan. Selanjutnya ada pemasangan saklar fiction. Saklar fiction yang sebelah kiri aja ya Mas Eko? Ya. Oke, ini fungsinya apa aja Mas Eko? Ini buat mati total. Total. Senja. Dua, ketiga, utama. Lampu utama. Di kondisi senja dia bisa dim. Siap. Mantap lampu ya. Utama, bisa dim juga. Lampu jauh, lampu dekat. Ini sen. Ya. Ini klaksonnya Denso. Klakson pakai Denso. Boleh dites Mas? Wow, luar biasa. Suaranya dijamin kenceng. Nyaring banget ya. Oke. Recommended nih, klakson Denso. Selanjutnya ada mode Eva nih Mas, di bagian belakang. Ya, ini ciri khasnya mode Eva. Ketika di rem, dia kedip-kedip ya. Di mobil balap ya. NMAX 155 yang terbarunya. Oke, ini ada terakhir ada pemasangan voltmeter Modis. Oke, ini backlightnya berwarna biru ya. Kalibrasinya akurat nih untuk mengecek kondisi kesehatan aki. Ini selain merek Modis ada pilihan lain selain seperti voltmeter Poso dan Rizoma WR3 dan ada banyak pilihan. Oke. Ya, jauh-jauh dari Bogor nih pasang alis. Mantul. Keren ya. Kita lihat lagi nih alisnya. Ya, bagus ya. Boleh di posisi mati Mas. Ya, ini ketika alisnya mati dia hidden ya. Jadi alis warna putihnya gak kelihatan. Istilahnya ngumpet ya. Bagus. Oke Mas, sekarang kita minta testimoni ownernya nih. Om, gimana Om? Testimoni Om? Ya, rapi. Rapi. Bagus. Bagus ya? Ya. Oke. Okay. Terima kasih Om, saya ucapkan ya. Sudah modifikasi di Kedai Rider. Bisa cerita sedikit Om, bisa ketemu Kedai Rider dari mana Om infonya? Oh, dari saudara. Dari saudara? Dari Om deh. Dari Om. Jadi saya ini, bawa PCX ini. Oh, bawa PCX. Ya. Oke. Okay. Mantap Om, keren keren. Oke, terima kasih banyak Om. Jika berminat untuk modifikasi motor NMAX nya seperti ini, dipasang alis ya, pasang saklar dan lain-lain, bisa silakan mampir ke bengkel custom kami Kedai Riders. Ini sedang diguyur hujan Puribeta. Ini lokasi kita ada di tepat di depan shelter busway Puribeta 1 dan Bakso Bensu. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kita YoYo Station 10. Okay. Thanks for watching. Rapi itu mindset, bro.